Tidak mudah untuk berada di satu tempat apalagi um, tengah hari um, ada cabaran masing-masing sama ada sejuk ataupun panas keadaannya apabila tengah hari pasti akan ada uh, cabaran sama ada sudah makan ataupun belum makan ada cabaran masing-masing di tengah hari Jadi oleh sebab itu kita ingin mengucapkan tahniah karena Anda berada di sini pada pada tanggal hari ini secara khusus dan kita ingin meneruskan pelajaran kita bersama daripada Kitab Ibrani. Hari ini saya ingin mengungsikan pada Anda daripada Kitab Ibrani bagaimana yang telah pun dibaca fasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13 dengan tema dorongan endemik ke-8 seri ke-8 perjanjian yang unggul di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pasti bahwa setakat ini kita telah mempelajari tujuh pasal daripada kitab Ibrani, dan Anda telah mengenal pasti bahwa seluruh kitab Ibrani ini berbicara tentang perbandingan di antara Yesus Kristus sebagai Tuhan yang unggul, membawa sistem yang unggul, membawa kurban yang lebih unggul, dan pada masa yang sama berbicara tentang keunggulan segala-galanya yang ada di dalam Yesus berbanding dengan sistem yang sebelumnya. Anda perlu mengerti mengapa penulis kitab Ibrani ini berbicara tentang hal-hal perjanjian lama dan dibandingkan dengan Yesus Kristus. Karena perbandingan harus dibuat di antara yang lama dan yang baru memandangkan kalau kita berbuat demikian. Maka kita akan dapat melihat betapa unggulnya Yesus daripada semua yang lain. Seorang kawan kita pernah mengatakan bahwa pada waktu Anda membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda akan kehilangan nilai Anda. Tetapi dalam kasus ini, kita mendapati ada keperluan untuk membandingkan di antara Yesus dengan korban yang lama, sistem yang lama, serta kepercayaan yang lama, pribadi-pribadi yang lama karena dengan berbuat demikian maka semua pengharapan lama yang disandarkan kepada yang lama itu akhirnya dapat diatasi dengan kehadiran Yesus Kristus yang lebih unggul. Dengan harapan bahwa apabila kita mengenal pasti keunggulan Yesus daripada yang lain, kita akan lebih mengenal dia, lebih memuji dia, lebih Menyembah Dia lebih mengutamakan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, Kitab Ibrani selalu berbicara tentang keunggulan penyelamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa yang sama, Dia juga berbicara tentang keunggulan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus melalui Dia sendiri. Dia lebih unggul daripada para nabi, daripada para malaikat. Daripada Nabi Musa, daripada Yosua, daripada Harun, daripada semua yang lain, Yesus ini adalah imam dan pengantara yang lebih unggul daripada semua dalam hal perjanjian yang baru. Ada perbezaan di antara perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Alkitab mengatakan bahwa apabila perjanjian yang baru telah dimeterai di dalam Yesus Kristus. Maka sekali kita melihat keistimewaan Yesus ini, kita dapat percaya bahwa dia telah menggenapi seluruh bayangan dalam perjanjian lama dan di dalam pribadi Yesus Kristus terjadi segala-gala kepenuhan kealahan itu sendiri yang kita perlu perhatikan. Ada tiga keunggulan yang saya ingin kongsikan kepada Anda di dalam perjanjian baru ini. Yang pertama adalah keunggulan imam besar dalam perjanjian baru. Ibrani pasal 8 ayat 1 berbunyi, inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Inti daripada pasal yang pertama sampai pasal yang ketujuh, ringkasannya adalah seperti berikut. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga Menunjulkan seorang pribadi yang lebih unggul daripada semuanya, dan dikatakan bahwa keunggulannya terjadi dalam sekurang-kurangnya tiga perkara: yang pertama, unggul bersama yang di atas takhta kerajaan surga, Yesus ini. Bukan Yesus yang dilantik, sehingga boleh ditarik balik perlantikannya. Dalam dunia, bila seseorang dilantik, Anda boleh, kalau membuat kesilapan, perlantikan Anda ditarik balik. Kalau Anda seorang lehernya dan didapati menyalahi suatu perkara, perlantikan Anda ditarik balik. Untuk satu ketika, saya tidak menyadari bidang kuasa yang diberikan pada seorang din misalnya di katedral. Rupa-rupanya kuasa yang diberikan kepada seorang din boleh saja dia menghalang bishop daripada masuk ke katedral kalau ada sesuatu yang tidak kena dengan pengajarannya. Tetapi itu pun akan tamat timpu dan akan hilang semua bidang kuasa itu. Saudara, tetapi Yesus ini unggul bersemayam di atas takhta kerajaan selama-lamanya tidak dilantik oleh manusia dengan tamat timpunya sekali. Seorang mantan ketua menteri pernah mengeluh. Kalau dulu semasa saya ketua menteri, semua orang berbaris dan ada kenderaan khas untuk saya. Kali ini bila bukan lagi ketua menteri, Saya terpaksa menunggang mutusikal, katanya. Terjadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab keistimewaannya hanya duduk di sana karena dilantik oleh manusia, tapi Yesus ini tidak dilantik. Dia bersemayam unggul daripada semuanya. Imam dalam Perjanjian Lama juga, Imam Besar dalam Perjanjian Lama dilantik dalam kalangan keturunan Harun. Tetapi bila tamat waktunya, bila mana seorang imam besar meninggal dunia, maka seluruh pelantikannya dan sistem yang ada pada waktu itu akan berubah sekali lagi. Mengapa? Sebab tidak kekal. Yesus ini unggul bukan sejak bersamayam di atas takhta kerajaannya, tetapi juga unggul memerintah karena ada bidang kuasa yang lebih besar daripada imam-imam di Perjanjian Lama, jadi kita melihat bahwa dia ini bukan saja sebagai imam yang memerintah dengan kuasa yang diterimanya secara kekal, tapi juga unggul sebagai imam yang maha besar di dalam pemerintahan, di dalam pelayanan, di dalam bidang kuasanya, dan tidak ada seperti dia lagi. Dikatakan bahwa inti daripada semua ini, imam besar ini, yaitu Yesus Kristus adalah duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga selama-lamanya. Kita akan lihat bagaimana keimamannya itu kekal selama-lamanya kemudian. Tapi cukup untuk kita menyadari bahwa keunggulan imam besar Yesus Kristus ini dalam perjanjian baru dilihat melalui takta melalui kedudukannya, melalui kebesarannya. Saudara-saudari, dibandingkan dengan yang lama, imam-imam sebelumnya, yang menjadi kebanggaan bagi penerima surat Ibrani ini sebelumnya, Yesus lebih unggul daripada semuanya. Persoalan untuk saudara-saudari dan saya pada hari ini, apakah yang Anda terima dan pegang pada hari ini, kadang-kadang tanpa sadar melihat bahwa perkara itu mungkin lebih unggul daripada Yesus berbanding dengan Yesus Kristus sendiri. Apa yang membuat anda mengagung-agungkan hal-hal yang lain, pribadi-pribadi yang lain, selain daripada Yesus Kristus sehingga keutamaan tidak diberikan sepenuhnya kepada Yesus Kristus dalam kehidupan anda, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Bila diisyiharkan sebagai mana disebut dalam firman Tuhan bahawa Yesus unggul daripada semuanya sebagai imam besar. Di mana silapnya apabila kita menganggap perkara-perkara lain, peribadi-peribadi lain yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Ada masalah apabila dikatakan bahawa Yesus tidak seunggul yang dia ada di dalam kehidupan kita. Yesus bukan lagi sebagai yang terutama dalam kehidupan kita, karena dengan berbuat demikian kita seolah-olah memandang rendah kepada Yesus Kristus dibandingkan dengan yang lain-lain. Tapi firman Tuhan menggalakkan kita, mendorong kita supaya mengiktiraf keunggulan Yesus Kristus ini supaya di dalam kehidupan kita akan terserlah bagaimana kita menghormati dia, mengutamakan dia dan melayani dia dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah keunggulan tempat dalam perjanjian baru. Dikatakan daripada pasal yang ke-8 ayat 2 sampai 5 dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kimas sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan kerana dan kerana itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tapi apa yang berlaku? Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firmannya. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di gunung itu. Ada tiga perkara dalam ayat-ayat ini secara singkat yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kima Tuhan yang surgawi. Keunggulan tempat pelayanan Yesus ini, keunggulan tempat persembahan dan keimaman ini adalah sesuatu yang surgawi dan bukan disebabkan dibuat oleh manusia. Kita melihat ada kima Tuhan yang surgawi ini. Bermaksud apabila kima Tuhan itu kima Tuhan yang surgawi, ia bersifat kekal. Pelayanan tempat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa untuk kita sebagai imam besar bagi semua orang. Bermaksud bahwa pelayanan ini kekal. Kima dalam perjanjian lama itu boleh tamat tempuh bila mereka beredar ke tempat yang lain. Keimaman seseorang akan tempat tempuh apabila imam besar itu meninggal dunia. Tetapi Yesus Kristus sebagai imam yang unggul, tempat kimanya itu tempatnya surgawi dan kekal, bukan seperti kima-kima yang ada di Perjanjian Lama. Apa yang kita lihat dalam Alkitab dengan semua tuntunan-tuntunan, peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan untuk membina kemah di mana imam besar turut melayani bersama ditetapkan oleh Tuhan. Adalah sebagai bayangan ataupun pembayang kepada apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Cerita seperti kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Membayangkan bagaimana Yesus Kristus dijual dan dikhianati. Bayangkan bagaimana Yosua memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian selepas Nabi Musa gagal untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian kerana ketidaksetiaan orang Israel pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu adalah bayangan daripada apa yang sebenarnya berlaku mengenai kegagalan hukum Taurat dan dipimpin, diambil alih, diteruskan, digenapi oleh Yesus Kristus untuk masuk ke tempat perjanjian yang Tuhan telah berikan dan sediakan kepada kita. Dan tempat itu adalah kekal. Sehingga Yesus pernah mengatakan bahwa, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. mengambilkan. Seperti di tempat di mana aku berada, kamu pun berada," kata Yesus Kristus. "Dengan kata yang lain, apa sahaja yang dilakukan dan diperintahkan dalam Perjanjian Lama itu adalah suatu gambaran, suatu bayangan mengenai sesuatu yang akan digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus, baik pribadinya maupun pelayanannya, baik pribadinya maupun perbuatan Yesus Kristus, digenapi adalah penggenapan." mengenai apapun bayangan di perjanjian lama. Ruang Maha Kudus yang ada, yang abadi ini, bukanlah seperti ruang Maha Kudus yang terdapat di kemah suci. Di satu perkemahan, di satu bait Allah, di satu tempat ibadah, menurut pengajaran dan cara tata cara orang Yahudi beribadah, ada satu ruang kosong Yang hanya boleh dimasuki oleh Imam Agung satu tahun satu kali, dan tempat itu dipanggil Holy of Holies atau Ruang Maha Kudus. Sebab itu, apabila seseorang berada di situ, Imam Agung ada di situ, dia hanya akan mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri dan bagi semua umat Tuhan pada waktu itu. Dia akan mewakili semua dan tidak boleh semua orang boleh masuk di situ. Tapi kita melihat waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah sehingga semua orang diberikan kesempatan untuk masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Sebab itu kalau Anda pernah menyanyi lagu ku masuk ke ruang Maha Kudus, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Inilah latar belakangnya. Bila kita menyanyikan lagu dengan pengajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Berarti bahwa kita mengerti apa yang kita nyanyikan. Ku masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena kita semua hanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus di hadapan Tuhan, tidak perlu diwakil-wakil lagi oleh orang lain. Kita sendiri boleh menghadap Tuhan hanya karena di ruang Maha Kudus itu, di dimensi di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan, hanya dimungkinkan, disebabkan karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi ruang Maha Kudus ini tidak seperti di perjanjian lama yang hanya dilakukan, dimasuki oleh imam besar satu tahun satu kali. Ruang Maha Kudus ini adalah ruang Maha Kudus yang kekal yang dimanapun ada, dimanapun kita berada, bila kita bertemu dengan Tuhan, Dia adalah dimensi pertemuan pribadi dengan Tuhan. Mungkin saja Anda berada di gereja pada hari ini, tetapi Anda tidak menemui ruang maha kudus ini karena hati Anda dan saya tidak serasi dengan Tuhan. Anda mungkin berada di tempat yang lain mungkin sedang menonton bola sepak di stadium atau mungkin sedang minum-minum duduk-duduk minum di McD, Borinus atau mungkin di Suria. Tetapi saudara-saudari, kalau Anda menemui hadirat Allah di tempat itu karena bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Anda pasti akan mengagumi siapa Yesus yang Anda akan temui di mana saja. Ruang Maha Kudus ini adalah ruang Maha Kudus yang kekal di mana saudara-saudari dan saya boleh bertemu dengan Tuhan baik di dunia maupun selepas kita meninggalkan dunia ini. Ini karena Yesus Kristus kekal adanya dan kita boleh temui dia di tempat perjanjian baru ini, tempat yang unggul ruang Maha Kudusnya Tuhan. Yang ketiga, dan terakhir adalah keunggulan perjanjian dalam perjanjian baru. Perjanjian ini unggul di dalam imam besar, di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-6, tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didesarkan atas janji yang lebih tinggi. Perkataan janji yang lebih tinggi ini adalah perjanjian hubungan di antara Tuhan dan manusia. Dasarnya bukan sekadar sesuatu yang dilakukan dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi dia sendiri datang membawa perjanjian baru ini supaya saudara-saudari dan saya akan berhadapan dengan Tuhan secara pribadi pada setiap waktu. Bermaksud bahwa ada keunggulan. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Dia yang membawanya, Dia yang memungkinkannya, Dia sendiri yang membuka peluang dan laluan untuk saudara-saudari dan saya untuk menikmati hasil perjanjian itu. Bukan itu sahaja, perjanjian ini unggul di dalam hati, perjanjian yang unggul di dalam hati saya tidak tahu berapa kali mengupacarakan perkawinan. Ada dua kali saya melihat pengantin menangis waktu buat perjanjian perkawinan. Yang adilnya adalah biasanya kita melihat perempuan yang menangis. Tapi saya pernah melihat lelaki menangis buat perjanjian perkawinan. Jadi dalam satu peristiwa di sebuah gereja, bila mana seorang pembantu rumah yang menjaga anak-anak seorang engineer dengan istrinya masih hidup tiba-tiba istrinya meninggal dunia dicarilah pasangan mengenai seorang jurutera ini dan dipilihnya pembantu rumahnya kerana itu sudah biasa dengan anak-anaknya Bayangkan kesan kepada wanita itu. Waktu berdiri di hadapan pendeta dan membuat perjanjian. Yang dia tidak sangka, tidak sanggup, merasa tidak layak. Seperti itu. Dan membuat perjanjian dengan laki-laki ini. Dia menangis sehabis-habisnya. Dan saya katakan kepada dia di, palang, di hadapan para jemaat dan juga pengantin lelaki. Ingatlah perjanjian ini. Sebab dia telah mengungkapkan perjanjiannya dengan air mata. Saudara, karena perjanjiannya unggul di dalam hati. Perjanjian Yesus ini perjanjian yang unggul di dalam hati sebab sekiranya perjanjian yang pertama dalam perjanjian lama itu tidak bercacat maka penul menurut penulis Ibrani mengatakan tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan sehingga karena ada masalah penolakan terhadap perjanjian yang lama itu maka Tuhan harus membawa perjanjian baru yang lebih unggul di dalam Yesus Kristus ayat 10 maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu sesudah ketidaksetiaan itu demikian firman Tuhan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka hukum dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku saudara Tuhan berkata bahwa aku akan menaruh hukumku perjanjianku dalam hati mereka dan ditulis di dalam hati bukan di atas kertas orang menyanyi lagu cinta luar biasa bukan ditulis di atas kertas semata-mata tapi yang ini peraturannya perjanjiannya ditulis di dalam hati dokumen boleh terbakar boleh dibatalkan boleh dicuri boleh dipalsukan tapi perjanjian di dalam hati tidak boleh dipalsukan. Sebab itu, Tuhan membawa perjanjian baru ini kepada umat Israel ke dalam hati mereka, ditulis di dalam hati dan bukan di atas kertas semata-mata. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan keunggulan perjanjian dalam perjanjian baru ini juga bukan sekadar ditulis di dalam hati tapi juga ditulis di dalam pikiran. Dikatakan, "Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel," sesudah itu dia berkata, "Aku menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka supaya apa yang terjadi Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kesan daripada perjanjian baru ini, maka terjadi pelepasan baru daripada kutuk-kutuk dosa yang lama, sehingga di dalamnya mereka akan mengalami kuasa keunggulan perjanjian itu. Saya mau menutup dengan kesaksian mengenai seorang kawan yang waktu saya mempersiapkan khotbah ini tiba-tiba saya menerima sebuah buku yang bertajuk No Commitment, No Covenant. Kawan saya ini adalah rekan sekolah di sekolah Alkitab pada tahun 1982 sampai 85. Dan sekarang dia menjadi penulis buku dan juga pengkotbah di konferensi-konferensi antara bangsa dan sekarang berada di USA. Dia menulis buku ini No Commitment, No Covenant. Dan salah satu perkara yang dia tulis di belakang bukunya adalah ramai orang yang memanggil diri mereka orang Kristen. Dan selepas mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membuat perjanjian dengan Tuhan. Walaupun tidak ada tanda tangan apa-apa, tapi membuat perjanjian dengan Yesus Kristus. Komitmen, tanpa komitmen, maka tidak adalah perjanjian. Tidak ada sebarang perjanjian perlu dibuat kalau tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, misalnya ramai orang yang membuat komitmen tetapi atau membuat perjanjian dengan Tuhan, tapi tidak sepenuhnya meletakkan seluruh komitmen di dalamnya, asal ada saja. Saudara, saya teringat kesaksian seseorang, dua, dua adik beradik yang mau pergi memancing, dan mereka kata. Sebelum kita memancing, kita berdoa dulu. Abangnya berdoa, iya, adiknya berdoa, "Aku pimpin," katanya, dan dia berdoa, "Tuhan, hari ini kami memancing. Kalau kami dapat sepuluh ekor, lima untuk Tuhan, lima untuk kami," katanya, "baru dia bisik-bisik sama abangnya." kita bohong sejak sama Tuhan dia kata. Macamlah Tuhan tidak dengar. Tapi bayangkan komitmen doanya sedemikian setengah-setengah. Tidak mungkin ada perjanjian kalau tidak ada komitmen. Setiap perjanjian kita harus disertai, dilengkapi dengan komitmen yang sepatutnya. Malangnya Ramai orang mau berkat daripada perjanjian itu, tapi tidak berani untuk membuat perjanjian dan komitmen dengan Tuhan 100%. Tapi kita bersyukur pada hari ini, karena kita ada Tuhan yang besar ini, yang lebih unggul ini, yang bukan saja unggul dari sudut kepribadiannya sebagai imam besar dalam perjanjian baru, unggul dalam tempat perjanjian baru, juga unggul dalam perjanjian yang dia ungkapkan. Yesus ini lebih unggul daripada yang lain, yang kita harus percaya, kita harus serahkan hidup kita kepadanya, dan mengikut dia dengan setia. Sebab kita ini menyembah Tuhan yang lebih besar. Mari berdiri bersama di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai tindak balas anda kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup melewati imanku, bersepakat, percaya kuasanya. punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup. Aku punya Tuhan yang besar Aku Punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya ku terima sana hidup karena percaya ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia

S'gala putri maskala kemanapun dia hidup aku punya Tuhan yang besar tuhan yang, tuhan yang besar yang berjanji selalu rasa Bapak di surga kami bersyukur Sebab Yesus adalah Allah yang unggul adanya di dalam perjanjian Dan kami memiliki Tuhan yang besar ini Yang kami boleh andalkan seluruh hidup kami di dalamnya Sebab itu kami mau menerima kemenangan darimu Yang dibawa melalui keunggulannya untuk kemuliaan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus.